Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel Pansiasi. Kali ini kita akan membagikan tutorial cara pemasangan power window universal 2 pintu untuk mobil kiri terbaru 2020. Akan kita cari giginya yang pas karena di situ banyak pilihan gigi gear pemutarnya. Kita cari saja yang masuk dengan putaran pada regulator window yang mana yang pas. Untuk kabelnya juga sudah tersedia pada paket power window universal. Kabel beserta soket-soket sudah lengkap. Tinggal kita pasang dan cocokkan pada kanan dan kiri. Saklar ada dua ya, untuk yang dua saklar itu yang sebelah kanan. Pemasangan dinamo di sini kita pasang pada samping untuk dinamo, dan juga bracket untuk pemutarnya pada regulator sudah lengkap. Bracketnya juga ada, baut-bautnya lengkap. Begini penampakannya pada pintu sebelah kanan. Pintu kiri kita tinggal ngikut pada yang kanan. Ini dudukan saklar yang sudah terpasang. Kita kasih baut 4 biji dengan soket-soket, kita masukkan pada lubang tengah, kita bor juga untuk memasukkan kabelnya. Untuk yang kiri belum kita pasang. Di sini ada malnya atau kertas untuk saklarnya, kita tinggal tempelkan malnya pada door trim. Kemudian kita tinggal bor pada lubang pada mal tersebut, 4 biji dibor, kemudian yang tengah dilubangin untuk memasukkan kabel pada saklar. Demikian penampakan pemasangan yang sudah terpasang power window. Kabelnya sudah tersedia lengkap. Soket-soket juga sudah tertancap sebagian. Kita tinggal mencari yang pas soketnya, yang mana tidak akan tertukar pada sebelah dan sebelahnya. Masing-masing beda untuk soketnya. Tinggal samakan warna kabel. Untuk kabel arus kita mengambil pada kabel kunci kontak dengan warna kuning. Ya, warna kuning kita kasih sikring. Untuk arus utama kasih sikring 10 ampere cukup. Kemudian untuk kabel hitam kita langsung ke ground aja, ke baut bodi. Ini adalah penampakannya. Jangan lupa di subscribe ya. Kita coba naik dan turun. Udah oke dan mulus ya. Untuk kiri terbaru 2020. Apabila ada komen silahkan, yang mau ditanyakan pada kolom komen. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jumpa lagi pada tutorial berikutnya.